Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Pengawal Hukum dan Demokrasi Pendekar yang beralamat di Kampung Pasir Menjul, RT 02 RW 02, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, merayakan hari jadinya yang pertama. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pengurus organisasi masyarakat Gerakan Muslim Penyelamat Akidah Gempa, beberapa ormas yang lain nampak hadir, serta para tamu undangan. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum LBH Pendekar Hendra Sudrajat, alhamdulillah hari ini, Kamis malam tanggal 10 Maret tahun 2022, mengadakan tasakuran dalam rangka milad LBH Pendekar yang pertama. Selama perjalanan satu tahun ini Lembaga Bantuan Hukum Pendekar sudah melakukan pendidikan pelatihan para, serta membantu masyarakat yang tersandung kasus hukum baik perdata maupun pidana. Untuk kedepannya semoga LBH Pendekar ini bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat luas, bisa bermanfaat untuk warga sekitar, serta memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat, menjadi pembela terdepan dalam membela keadilan, menolong masyarakat yang terzalimi dan bisa diterima di tengah masyarakat, berani karena benar, berani membela keadilan, untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakan kebenaran dan keadilan berkedudukan yang sama, di mata hukum berdasarkan undang-undang. Sebetulnya LBH Pendekar ini, miladnya itu tanggal 8 bulan Maret, tahun 2021 kita tingkatkan, berarti sekarang tahun 2022 kita miladnya pertama. Lalu Pak, selama perjalanan satu tahun ini Pak, apa yang sudah dilakukan oleh LBH Pendekar ini terhadap masyarakat Pak? Untuk satu tahun ini ya alhamdulillah kita sudah mengadakan didikan latihan untuk para legal, terus kemudian kita sudah bisa membantu masyarakat yang memerlukan bantuan kita juga, dan kita sudah artinya cenderung kontrol sosial masyarakat juga sudah. Ya alhamdulillah setahun ini pencapaian kita mungkin ada beberapa yang diterima oleh masyarakat juga seperti itu. Lalu harapannya ke depan Pak? Harapan kita ke depan ya LBH Pendekar semakin diterima di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya di wilayah setempat, agar ya LBH Pendekar ini lebih bisa konsisten komitmen dengan sesuai apa yang diamanahkan antaranya, bahwa tupoksi kita adalah untuk membantu pendampingan hukum. Navin dan Rosita Palapa TV mengabarkan.